Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, warga masyarakat Kota Depok yang saya cintai. Sebagaimana kita ketahui bersama, permasalahan narkoba di Kota Depok dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Hal ini tidak hanya terjadi di Kota Depok saja, namun juga seluruh negara di dunia. Guna mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan komitmen dan kesungguhan dari seluruh komponen masyarakat. Hal inilah yang mendasari ditetapkannya tanggal 26 Juni 1988 sebagai Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI oleh negara-negara di dunia. Peringatan ini merupakan bentuk keprihatinan dari negara-negara di dunia serta sebagai komitmen mereka dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Di tahun 2021 ini, saya Muhammad Idris, Wali Kota Depok, mengajak seluruh warga masyarakat Kota Depok untuk bersama-sama menyatakan perang terhadap narkoba. Sesuai dengan tema HANI tahun 2021, perang terhadap narkoba di era pandemi COVID-19. Guna terwujudnya Indonesia bersinar, bersih dari narkoba. Mari kita bergerak bersama-sama guna terwujudnya Kota Depok yang bersih dari narkoba. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.